Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang baru pulang dari kerjanya dan yang lagi masak, dan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang lagi main game, ntar dulu main gamenya. Lihatlah video saya pada hari ini. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya karena kita bisa bertemu di video ini. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala tak pernah kita lupakan dan kita hantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah lagi. Saya akan mulai judul kultum saya pada hari ini yang berjudul Fadilah atau keutamaan salat tarawih pada bulan Ramadan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari malam pertama sampai malam terakhir, yaitu malam pertama Ramadan sampai malam ke-30 Ramadan. Pada malam yang pertama, terhapus dosa-dosa orang beriman seperti baru dilahirkan dari ibunya. Dan pada malam yang kedua, Allah akan mengampuninya dan kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Dan pada malam yang ketiga, malaikat menyeru dari bawah ars, maka mulailah beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosamu yang terdahulu. Dan pada malam yang keempat, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Dan pada malam yang kelima, Allah akan memberikannya pahala seperti orang yang salat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa. Dan pada malam yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada semua benda, baik yang padat maupun yang cair. Dan pada malam yang ketujuh, seakan-akan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam yang kedelapan, Allah akan memberikan apa-apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada malam yang kesembilan, seakan-akan yang mengalami zaman Nabi Musa alaihissalam dan ikut membantunya dari kejahatan Fir'aun dan Haman. Dan pada malam yang kesepuluh, Allah akan memberikan dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan pada malam yang kesebelas, pada saat ia meninggal, ia akan dibangkitkan kembali dalam keadaan bersih, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan pada malam yang kedua belas, pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Dan pada malam yang ke-13, pada hari kiamat ia akan aman dari segala kejahatan. Dan pada malam yang ke-14, malaikat akan beraksi bahwa ia telah melaksanakan salat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisabnya. Dan pada malam yang ke-15, para malaikat pemikul ars dan kursi maka akan berselawat kepadanya. Dan pada malam yang ke-16, Allah akan mencatat baginya selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan pada malam yang ke-17, Allah akan memberikan pahala semua nabi. Dan pada malam yang ke-18, malaikat memanggil, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah rela kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Dan pada malam yang ke-19, Allah akan mengangkatnya ke dalam surga Firdaus. Dan pada malam yang ke-20, Allah akan memberikan pahala orang yang mati syahid dan pahala orang-orang yang soleh. Dan pada malam yang ke-21, Allah akan membangunkan rumah untuknya yang terbuat dari cahaya. Dan pada malam yang ke-22, pada hari kiamat ia akan aman dari segala kegaduhan dan kegelisahan. Dan pada malam yang ke-23, pada hari kiamat Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Dan pada malam yang ke-24, Allah akan memberikan 24 doa yang mustajab. Dan pada malam yang ke-25, Allah akan mengangkat azab kubur darinya. Dan pada malam yang ke-26, Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Dan pada malam yang ke-27, ia akan lewat di atas syirat seperti petir yang menyambar. Dan pada malam yang ke-28, Allah akan mengangkat 1000 derajatnya di surga. Dan pada malam yang ke-29, Allah akan memberikan pahala 1000 orang haji yang diterima. Dan pada malam terakhir, yaitu malam yang ke-30. Dan pada malam yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, makanlah buah-buah surga dan mandilah dari air salsabil dan minumlah dari air telaga Kautsar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.